InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تمتما kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah dengan kasih sayang Allah kita dapat bertemu pada malam ini walaupun mungkin sebahagian daripada kita mempunyai berbagai jadual-jadual yang ketat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersama pada malam ini. Mari sama-sama kita berdoa. Moga-moga mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, barakahnya kepada kita untuk melaksanakan program kita, perkongsian kita pada malam ini dengan keadaan yang baik, yang dalam rahmat Allah, barakah Allah yang diberikan kita keceriaan pada hati-hati kita insyaAllah. Kita mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Araf ayat 187 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-A'raf ayat 187 kita mulakan dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanyakan kepada kamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah, hari kiamat, tentang kiamat. Bilakah akan terjadi hari kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya, tentang hari kiamat itu hanya ada pada Tuhanku, ada pada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain daripada Allah. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Maka mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Maka katakanlah, wahai Muhammad SAW, sesungguhnya pengetahuan tentangnya, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Jadi yang pertama sekali, ayat ini mengajak kita untuk sama-sama meneliti salah satu soalan yang sering ditanya oleh manusia berkenaan dengan hari kiamat. Hari kiamat ni ada dua, satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Kiamat besar tu ialah kehancuran seluruh alam, yang mana Allah akan matikan seluruhnya, seluruh alam, yang termasuklah malaikat yang mengambil nyawa pun akhirnya akan ambil nyawa sendiri. Jadi maknanya Allah akan hancurkan semua sekali. Tak ada dah, habis mati meninggal. Yang ada hanyalah Allah sahaja. Hanyalah zat Allah sahaja yang maha maha sempurna. Al-hayah, yang mati tidak binasa. Dan kiamat yang kedua ialah kiamat kecil. Kiamat kecil ni ialah kematian kita, yang mana kita akan berhadapan dengannya di mana-mana sahaja yang Allah tentukan dan pada waktu bila-bila sahaja yang Allah tentukan. Jadi yang pertama kita kena tahu bahawa soalan tentang hari kiamat ni sangat penting, ramai orang nak tahu. Tetapi Allah gambarkan bahawa
tidak ada siapa yang tahu, yang betul-betul tahulah tentang kejadian itu kecuali Allah sahaja. Tak ada seorang pun boleh nak menjelaskan bila waktunya tu. Dan kiamat itu sangat berat. Sangat berat huru-haranya. Kalau kiamat besar pun huru-hara. Kalau kiamat kecil pun huru-hara. Maknanya kita berada dalam keadaan sakaratul maut pada masa itu. Maka, kan, dia tidak akan datang kecuali dengan keadaan tiba-tiba. Dia akan datang dalam keadaan kita tak sangka. Tiba-tiba je. Tengah buat kerja, tiba-tiba meninggal dunia. Tengah tidur, tiba-tiba meninggal dunia. Tengah belajar, kita tak sangka. Dia datang secara tiba-tiba. Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Maka tak beritahulah bahawa pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita lihat. Dan kita ini sementara kita ini masih hidup, diberikan al-hayah. Hayah ni ialah kehidupan. Sifat Allah, al-hayat. Al-hayat ni sifat Allah, al-hayah. Al-hayu kan, yang sifat Allah itu, yang maha hidup. Maka Allah memberikan kehidupan kepada kita. Maka setelah diberikan Allah kehidupan kepada kita ini, maka hendaklah kita mengambil manfaat daripada nikmat Allah ini untuk kita jadikan setiap saat kehidupan itu suatu yang membahagiakan kita. Apa maksud membahagiakan kita? Bukanlah membahagiakan kita ni maknanya kita tak sakit, kita tak susah, kita tidak diuji dengan kepayahan, tidak diuji dengan keparitan dan kepedihan sebagainya. Tapi maknanya tidak susah ataupun tidak bahagia tadi itu, maknanya kita hidup dalam keadaan merasai akan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita merasai bahawa setiap yang Allah berikan itu adalah merupakan satu nikmat yang baik. Kalaulah yang baik kita syukur, kalau yang tak baik nikmat juga kita sabar. Maka di sinilah kita lihat hakikat hidup bersama Allah tadi ialah apabila kita merasai akan kekuasaan Allah yang menjadikan tadi, maka apa sahaja pun yang Allah beri kepada kita itulah merupakan perkara yang baik, yang perkara yang baik. Sebab itu kita nak kena sabar, kena redha, insyaAllah. Ya, sebab itu di sini, dan bagaimana cara kita nak menjadikan bahawa hidup ini hidup yang bahagia, kan? Ini satu soalan yang kadang-kadang kita pun tak perasan. Bismillah. Macam mana nak merasakan hidup? Nak merasakan satu nikmat Allah tu nikmat. Satu nikmat Allah tu baik, kan? Yang pertama sekali, kita nak rasakan bahawa kita tidak ada apa-apa. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni kosong. Tak ada apa. Apa yang ada pada kita, semua Allah bagi. Tak ada satu pun yang ada pada kita, melainkan semuanya daripada Allah. Inna lillah. Kita nak kena rasa yang itu. Bila daripada Allah, maka semua itu adalah merupakan kepunyaan Allah. Semua kepunyaan Allah belaka. Tak ada yang kita punya. Kalau kita rasa kita punya, sebab tu bila kita sihat, tiba-tiba sakit. Kita ingat kesihatan tu kita punya. Allah uji dengan sakit. Hilang sihat. Kita pun sedih. Kita pun takut. Kita pun gelisah. Kita pun rasa macam tak best, kan. Jadi kita rasa kita punya kesihatan tu. Begitu juga dengan segala nikmat harta kita. Kita rasa kita punya. Bila kita rasa kita punya, di situlah bila Allah ambil cabut. Harta tu mungkin terbakar, keretanya, rumahnya hilang ataupun apa sahajalah. Kan, perkara yang kita kata ini kita punya harta tadi, maka di situlah akan timbul keluh kesah. Kita rasa kita dah kehilangan. Jadi sebenarnya nikmat itu Allah bagi. Allah bagi pinjam. Jadi kita nak kena rasa macam itu. Inilah hakikatnya. Jadi bila kita rasa macam itu, insyaAllah, maka kita boleh sabar. Bila Allah izin berlaku sesuatu yang tak bagus, tak elok, yang kita rasa tak sukalah, maka pada masa itu kita boleh sabar dan kita boleh redha. Sebab apa? Kita tahu itu semua daripada Allah. Kita bermula daripada tak ada kepada ada. Kemudian kepada tak ada semula. Macam itu. Jadi kita pun boleh tenang. Jadi kita nak kena ikat diri kita dengan Allah. Jadi kiamat ni dia akan menghilangkan segala yang lazat pada kita.
segala yang kita suka, dia akan hilang. Itu maksud kiamat, kan? Kematian, binasa. Kalau kiamat besar, semua apa yang ada akan Allah hancurkan, kan? Tak ada dah makhluk, seorang makhluk pun tak ada yang hidup. Semua habis, binasa, habis, kosong, kan? Ha, tak ada apa yang ada, hanyalah zat Allah sahaja. Ha, jadi ketika apabila dimatikan semua, tiupan sangkakala yang pertama, habis, mati semua, hancur semua. Dengan malaikat maut yang ambil nyawa pun, dia akan mengambil nyawa dia di sini. Ha, pada masa itu, dia pun mati juga. Habis, hancur, binasa. Maka yang tinggal hanyalah zat Allah, iaitu Tuhan, Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, yang kita sembah, yang kita sayang, kita puja. Dia saja yang tinggal. Hanya zat Allah yang ada. Jadi masa itu tak ada dah. Makhluk satu pun tak ada. Semua habis, semua binasa. Itu kiamat yang besar lah, kan. Kiamat kecil kita. Jadi bila kita diambil oleh Allah, nyawa kita, nafas kita, maka ketika itulah kita sedar bahawa sungguhnya nyawa kita pun Allah punya. Kesihatan kita pun Allah punya. Jadi maknanya itulah kita akan rasa nikmat. Bila ada apa yang Allah bagi, kita manfaatkanlah apa yang Allah bagi tu. Allah bagi kita apa? Manfaat. Jangan kita tangguh-tangguh. Dunia ni jangan kita tangguh. Kan? Nak beramal, jangan kita tangguh. Kerana kita tangguh tu maknanya kita tertipu dengan dunia. Apa yang kita tertipu? Kita berangan-angan panjang. Kan? Angan-angan yang panjang. Angan panjang ni, dia akan tertipu. Dia ingat kita boleh hidup lagi 1,000 tahun daripada sekarang. Kita boleh hidup 100 tahun. Kita ingat kita masih muda. Rupa-rupanya semua tu adalah merupakan nikmat yang sementara. Jadi kita nak rasa bila Allah bagi, kita kena manfaatkan untuk akhirat. Manfaatkan untuk akhirat. Ini nombor satu. Jadi baru kita boleh rasa bahagia. Sebab tu orang beriman tak takut. Datang bencana alam, dia tak takut. Kenapa tak takut? Kerana dia tahu bencana alam tu pun Allah yang bagi. Ada masalah ekonomi, dia tak takut. Sebab dia tahu masalah ekonomi tu pun Allah yang bagi. Masalah kesihatan pun Allah yang bagi. Apa sahaja, semua, setiap satu tu Allah yang bagi. Bila Allah bagi, maka dia rasa tenang. Sebab bukan diambil oleh makhluk yang lemah, tapi diambil oleh Allah yang maha kuat, maha berkuasa. Maka dia rasa tenang. Perkara yang kedua ialah kita nak rasa nikmat bila Allah bagi kita satu perkara ni, berkaitan dengan kiamat juga. Kadang-kadang Allah bagi kita sesuatu, tapi ada dalam hati-hati kita ini perasaan rasa tak senang dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Jadi bila kita tengok orang lain, dia kaya, kenapa aku miskin? Dia sihat, kenapa aku sakit? Dia boleh bekerja, kenapa aku menganggur? Jadi kita tengok satu-satu nikmat orang, kita bandingkan dengan nikmat orang, maka kita melihat, kenapa dia ada lebih daripada aku? Kenapa dia kuat daripada aku? Aku lemah. Kenapa aku tak ada kesihatan? Dia ada kesihatan, contoh. Jadi sebenarnya rahsia macam mana cara kita nak rasa bahagia dengan nikmat yang Allah bagi. Nikmat yang Allah bagi ni sesuai dengan qada dan qadar Allah, ketentuan Allah, rezeki yang Allah tadikan. Jadi dengan cara kita melihat orang lain dan kita merasa bahagia dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Jadi Allah bagi kepada orang lain tu nikmat apa? Contohnya Allah bagi harta. Allah bagi harta. Jadi kita rasa bahagia dengan harta walaupun kita miskin. Tengok sahabat kita contohnya dalam keadaan yang kaya, ada kelebihan. Jangan kita rasa cemburu dengan dia ataupun jangan kita rasa macam tak patutlah macam itu. Jangan. Kita tengok Allah memberikan satu yang baik kepada sahabat kita, kepada saudara kita, terutamanya orang beriman, maka jangan kita rasa, ish, kenapa dia ada, aku tak ada, macam itu. Sekiranya kita ada perasaan hasad, dengki, ataupun kita rasa cemburu, kenapa dia ada, kenapa aku tak ada? Maka di situlah, walaupun Allah bagi kita kekayaan, kita tak boleh merasa nikmat kekayaan. Sentiasa akan ada perkara lain yang kita jadikan sebagai sumber untuk kita dengki, hasad tadi. Untuk kita cemburu, kan, pada orang yang Allah bagi nikmat tadi. Maka sebab itulah, selagi kita tidak boleh merasai bahawa nikmat yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi kepada saudara kita itu sebagai satu yang terbaik bagi dia dan terbaik bagi kita,
maka selagi itulah kita tak akan boleh rasa bahagia dengan nikmat yang ada pada kita, walaupun nikmat yang ada kat kita ni hebat, tinggi, jauh daripada orang lain. Kita tak akan boleh merasa kanaah. Kanaah ni apa? Rasa serba cukup. Serba cukup, Allah bagi ni cukup dah. Allah Maha mengetahui, Allah bagi cukup dah. Ada orang gajinya 10 dan 10 ribu, ada orang gajinya 5 ribu, ada orang gajinya 3 ribu. Kita ni gaji mungkin 1000 lebih sikit. Kita rasa tengok jealous kat orang kan. Jadi itulah. Selagi kita tak boleh merasai nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka tadi, sama sahabat kita tadi, kan, kita rasa kita tompang seronok lah, tompang suka apa yang Allah bagi tadi, maka selagi itulah kita tak akan merasa nikmat apa yang Allah bagi kepada kita. Jadi sebab tu kata Rasulullah SAW, tidak ada hasad kepada orang beriman. Orang beriman tak ada hasad. Jadi ini rahsia dia. Jadi kalau kita miskin, tengok orang kafir kaya, kita tak cemburu dengan kekayaan orang kafir ataupun non-muslim lah sekarang ni. Tak cemburu. Kenapa tak cemburu? Itu Allah bagi kekayaan pada dia, itu Allah yang bagi tu. Jadi Allah bagi pada dia tu maknanya, kan, itu ujian pada dia. Dan kita syukur pada Allah. Kan, dia dapat yang itu yang terbaik pada dia. Tentulah yang terbaik. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada hasad. Tak ada rasa, ya aku ni nak lebih, aku ni kurang, aku ni dia lebih baik, tak ada. Jadi kita melihat nikmat yang Allah bagi kepada sahabat kita, terutamanya saudara kita. Tengok balik, perhati balik, ini Allah pilih dia, Allah bagi pada dia. Jadi maka kita nak kena syukur, kena rasa seronok dengan nikmat pada dia. Kita rasa gembira, tompang gembira. Contohnya orang tu dapat untung dalam bisnes dia. Dia bisnes-bisnes, dia buat sikit je, Allah bagi untung banyak. Kita ni buat banyak, tak untung. Jadi tengok kita tompang. Ya Allah, engkau bagi kat sahabat aku ni, aku gembira. Ya Allah, engkau bagi pada dia, jadikanlah rezeki tu sebagai satu yang terbaik bagi hidup dia, supaya dia boleh dekat dengan kau. Jadi apabila kita boleh menghilangkan perasaan hasad, dengki, kan, perasaan rasa, kita rasa tak patut nikmat tu bagi pada orang tu, kita je yang patut, kan, maka ketika itulah insyaAllah Allah bagi kita apa pun, kita akan rasa sabar dan redha. Ini penting. Kenapa? Dalam keadaan pada hari ini, kita melihat ramai orang dengki, mendengki antara satu sama lain. Dia nak duduk di atas, dia nak memerintah, dia nak berkuasa, dia nak kaya, dia nak berilmu, dia nak nampak pandai, dia nak nampak hebat, macam itu kan. Jadi akhirnya sesama kita Muslim ni, sesama kita mukmin ni akan bergaduh. Bergaduh. Terasa hatilah, kan, kita jauh hatilah. Tak tenang. Gelisah. Kenapa? Kerana kita melihat nikmat yang ada pada orang lain itu sebagai nikmat yang sepatutnya pada kita. Kita rasa kitalah yang patut. Sedangkan Allah tak bagi pada kita. Allah bagi pada sahabat kita, saudara kita tadi. Maka di situlah akan timbullah hasad. Al-hasud. Atau hasad itu, dengki itu yang menyebabkan kita tak bolehlah nak berhusnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila datang kiamat, sama ada kiamat kecil, mati, kematian, ajal kita, ataupun kiamat besar, memang betul-betul berlaku perang dunia ketiga, habis, letup, habis, kita pun tenggelam sama, hancur sama contohnya, maka berlakulah kita berhadapan dengan kematian dalam keadaan hati kita tidak tenang, hati kita tidak gembira, hati kita tidak bahagia. Yang pertama, kerana kita tak kenal Allah lah yang Maha memberi. Allah lah yang Maha menganugerahkan sesuatu tadi kepada kita, pada sahabat-sahabat kita, kepada orang lain. Allah yang bagi, bukan kita yang punya. Allah yang punya. Yang pertama, tak kenal Allah, maka kita gelisah, kita rasa tak best, kita rasa tak sabar. Yang kedua, kan, kita rasa kita punya sepatutnya, maka lepas tu bila Allah ambil, kita rasa tak boleh nak sabar. Jadi sebab tu rahsianya, Nabi kata apa? Orang yang beriman tidak ada hasad dengki. Tidak ada al-hasud ataupun al-hasad tadi kepada orang yang beriman. Jadi kita kena belajarlah daripada sisi. Sebab tu pada hari ini, kita dalam duduk dalam di zaman-zaman akhir ini, maka hendaklah kita melihat tentang perkara-perkara yang berlaku di hadapan kita ni, kita nak melihat dengan satu yang positif. Dan kalau tak best, tak apa sebagainya tu, Allah izin. Bila Allah izin, tentu ada kebaikan. Maka kita pun bersabar.
tersabar, kita redha dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammad nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku redha Engkau sebagai Tuhan aku. Aku redha Islam sebagai agama aku dan aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul aku. Jadi kita redha. Ini datang daripada hati yang kenal Allah. Jadi sebab tu bila kita tengok diri kita ni, tak ada satu pun yang kita punya. Tak ada satu yang kita punya. Semuanya Allah punya. Nampak macam kita yang bercakap, nampak macam kita yang bergerak, nampak macam kita yang berbuat. Semua itu merupakan kan, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillah. Semua daripada Allah dan kepada Allah semua akan kembali. Jadi sebab tu pada malam ini kita nak sama-sama melihat. Sebab ada juga persoalan-persoalan daripada kita. Yang terutama kita pada hari ini, kita telah memasuki 100 tahun. Yang 100 tahun bagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan 100 tahun iaitu 100 tahun yang akan berlakunya kebangkitan, berlakunya orang yang akan mentajdidkan, golongan yang akan mentajdidkan. Jadi sebenarnya alhamdulillah bila kita baca hadis ini, and innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Kita baca hadis ini dan bagaimana Allah akan membangkitkan ke atas umat ini 100 tahun. Mereka yang akan mentajdidkan atau mereka akan yang akan membangkitkan, melakukan satu pembaikan kepada hak agama ini, iaitu mereka yang akan mentajdidkan agama tadi, maka kita rasa kita dah mula masuk. Dan pada tahun ini antara peristiwa besar yang akan kita lalui dalam masa beberapa masa tak lama dah, mungkin sebulan lebih lagi lah kan, sebab sini iaitu kita akan memasuki Zulhijjah dan kita akan berhadapan dengan haji. Dan kita akan berhadapan dengan haji ini, haji yang kita kata 100 tahun. Sempena 1924, 2024. 100 tahun. Jadi mungkinkah selepas 100 tahun itu akan berlaku sesuatu yang besar? Maka ada tanda-tanda yang besar yang kemungkinan akan kita nampak daripada haji pada tahun ini, yang mudah-mudahan akan menjadi salah satu daripada perkara yang membina satu kekuatan pada kita insya-Allah. Dan sebab itulah dalam hal ini saya ingin membaca satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa ni, haji pada tahun-tahun akhir ini sebagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqum sa'ah. Jadi hadis ini adalah merupakan hadis yang agak panjang fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta la yuhajjal bait. Rawahu Abu Ya'li wa Ibn Hayyan wal Hakim wa qala sahih. Ini hadis sahih hadis sahih daripada Abu Ya'la, daripada Ibn Hibban dan juga daripada Hakim, mana digunakan hadis ini adalah hadis sahih mengikut standard piawaian Bukhari dan Muslim yang disepakatkan oleh Az-Zahabi dan juga yang lain-lain Baik. Jadi apa maksud hadis ini? Nabi menggambarkan kepada kita la taqumu sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat hatta la yuhajjal baitu, sehinggalah dan haji ke Baitullah itu tidak ditunaikan, tidak berlaku. Jadi ataupun terhalang. Jadi daripada keterangan ini kita melihatkan bahawa apabila sampai satu waktu nanti kan akan berlakulah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan haji itu terberhenti ataupun kita tak boleh pergi haji. Bukan kita tak mampu dari sudut kewangan. Bukan kita tak mampu dari sudut kita kesihatan kita, maknanya syarat kemampuan dari sudut diri kita tu selesai. Tapi tak boleh pergi. Ataupun mungkin kita kalau tak mampu tu memang tak wajib haji kan, ini yang wajib lah kan. Jadi daripada Syu'bah daripada khabar Qatadah dan sebagainya, dia menyatakan bahawa mereka telah mendengar Rasul SAW telah menyatakan tadi, dan maknanya dari sudut secara literalnya haji akan sampai satu peringkat dan umrah itu akan mula ditinggalkan. Jadi hari ini orang tak akan nampak haji itu penting ataupun umrah tu penting. Orang akan nampak bahawa haji ni kan benda biasa aje. Sama aje pergi Mekah, sama aje macam pergi Thailand ataupun pergi Malaysia, orang Thailand.
ataupun pergi ke Australia ataupun pergi ke United Kingdom, sama je. Dia rasa macam melancung. Jadi haji ni dia kata melancung. Ataupun dia rasa tidak ada satu yang special haji ni. Ibadah haji ni tak special. Sedangkan ibadah haji ni adalah rukun dalam Islam. Rukun dalam Islam. Jadi kita rasa macam haji ni tak perlu. Ini adalah perkara yang sebahagian ulama' menggambarkan bahawa menjelang kiamat akan terjadi, di mana pada masa itu dan umat Islam merasakan bahawa, sebahagian umat Islam lah, merasakan bahawa haji ni tak penting. Tak macam sembahyang contohnya. Maknanya bila aku mampu, baru aku pergi. Tak mampu, aku tak pergi. Dia tak cuba berusaha untuk mampukan diri dia. And sebab itulah, ada banyak kita kata tafsiran daripada hadis yang digambarkan tadi, di akhir-akhir zaman ini, mana haji akan terhenti untuk beberapa ketika kerana fitnah. Jadi mungkin ada ujian-ujian, contohnya yang berlaku ketika pada tahun 2020 ataupun pada tahun 2021 apabila digambarkan ada pandemik and coronavirus. Maka masa tu orang yang pergi haji dibataskan hanya berapa orang saja, tak boleh ramai-ramai, semayang pun jauh-jauh, jarak-jarak. Jadi nak semayang pun jarak-jarak, nak pergi pun tutup muka tu pun orang-orang tertentu saja. Ataupun disebabkan oleh perang yang besar. Perang besar. Jadi, kita ingat kita nak pergi haji tahun depan. Tahun ni tak apalah. Pergi tahun depan lah. Rupanya tahun depan ada perang. Perang yang dahsyat. Sekarang ni pun kita dah nampak dah. Israel dah mula, berapa berikan sejam dua yang lepas, Israel dah mula menyerang balik Iran. Tak tahulah dia serang mana kan. Jadi, yang kita dengar, Iran serang Israel. Sampai setakat ni tak ada kematian. Tak ada kematian. Jadi kita tak tahulah betul-betul sampai tak sampai. Kita tak tahulah. Mungkin sampai. Tapi tempat yang tak ada orang kan. Jadi sekarang ni Israel pula. Takkanlah Israel tak lawan pula kan. Dia kan orang besar, orang hebat. Lawan. Sekarang dengarnya dia adalah mula menghantar. Menghantar bom dan sebagainya. Kemudian dengar pula kan. Negara-negara yang lain pun dah mula cerita pasal perang ni. Kita tak nak perang berlaku. Kita tak nak perang berlaku contohnya lah. Maka kita lihat kemungkinan besar perang ni kalau Allah izin merebak, kita tak tahu. Kita sebut dah semalam tentang bagaimana Iran dan Israel ni, keadaan mereka, Amerika dan Rusia dan sebagainya, kita cerita semalam. Jadi sebenarnya semalam tu yang kita cerita ialah daripada kajian-kajian dan daripada olahan-olahan sebahagiannya daripada mereka yang berada di Palestin sendiri. Yang memberikan pandangan-pandangannya yang sebenarnya saya kumpulkan. Begitu juga dengan pandangan-pandangan ulama' yang mengkaji. Jadi ada orang kata pandai-pandai cakap tak, dia ada kajian, dia ada fakta dia. Semalam saya sebut ada fakta semua. Jadi saya sebut sini, sekarang ni sekiranya Allah izin berlaku peperangan. Peperangan yang besar. Kan? Maka orang ingat, oh aku nak pergi haji tahun depan lah. Kan? Tahun ni tak prepare lah, tak siap lah. Jadi tiba-tiba tahun depan dah berlaku peperangan yang dahsyat. Kita terhalang. Jadi sebab itulah, haji ni satu yang besar, yang penting. Kalau kita boleh pergi, kita pergi. Jangan tangguh. Seolah-olah kita kan hidup sampai tahun depan. Silap-silap minggu depan kita dah meninggal dunia. An fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai waktu mati, matilah. Tak lambat satu saat, tak cepat satu saat. Jadi maknanya kita berpanjang angan-angan, kita tak apalah, bila aku kaya baru aku nak pergi haji. Bila aku ada duit baru aku nak pergi haji. Kita tak usaha pun. Jadi kita tak rasa apa. Jadi sebenarnya kan terhalang, digambarkan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam akan terhalang sama ada oleh peperangan yang dahsyat yang besar ataupun ada kuasa besar, ada orang melarang tak boleh pergi haji. Tak boleh pergi haji. Tak boleh pergi haji. Jadi di sini kita lihat sebahagian daripada ulama menggambarkan kan bahawa mungkin akan berlakulah kan halangan-halangan tersebut daripada pergi haji. Sebab itulah sehingga digambarkan terputusnya haji tadi. Walaupun ada hadis lain yang menggambarkan tentang bagaimana haji dan umrah tetap akan dikerjakan selepas keluarnya Ya'juj Ma'juj, maknanya walaupun ada Ya'juj Ma'juj sebagainya, haji masih lagi berjalan, umrah masih berjalan, tapi maknanya terhalang dari itu, terhalang dengan sebab kuasa pemimpin tak bagi pergi, ataupun terhalang dengan sebab perang, ada perang tak boleh pergi, ataupun terhalang daripada sudut mungkin kita kata tadi ada ujian-ujian fitnah, ada pandemik, tak boleh pergi. Jadi kita pun rasa, oh tak apalah, tak payah pergilah kan contohnya. Sedangkan mungkin di masa akan datang ni,
akan berlaku sesuatu menyebabkan memang kita tak boleh pergi sungguh-sungguh. Sekarang ni boleh pergi. Ha, mungkin kita kesihatan ada, mungkin kewangan kita ada sebagainya, tapi kita ingat tak apalah, tunggu tahun depan lah kan, contohnya kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana umat Islam akan memandang ringan pada ibadah hati haji walaupun dia merupakan rukun Islam yang ke-5, yang penting yang ke-5 lah kan. Ha, jadi baik. Ya, sebab itulah di sini kita melihat dalam konteks pada hari ini, maka haji yang sedang kita akan hadapi pada masa ini, maknanya bagi haji yang orang yang pergi haji itu, maka dia akan pergi dengan satu perasaan, dengan satu persiapan dalam mentalnya, dalam hatinya, bahawa dia akan berhadapan dengan mehnah. Ha, jadi sebab itu saya nak gambarkan sini kan, orang yang pergi haji pada tahun ini, maka Allah bagi satu peluang untuk duduk di Mekah dan di Madinah, duduk di Arafah ketika wukuf, di mana pada masa itu banyak orang akan diampunkan dosanya oleh Allah. Dan tidak ada hari-hari dalam sepanjang tahun ini yang paling banyak Allah ampunkan dosanya lebih daripada hari di ketika di wukuf di Arafah. Jadi bila berada di wukuf di Arafah, maka hari itu dengan doa yang mustajabnya pada masa itu, hari yang ke-9 Zulhijjah tadi, dan begitu juga dengan keadaan kita pula travelling, kita pula dalam keadaan berihram ni maknanya kita dalam keadaan mengharamkan diri kita dengan perkara yang kita kata duniawi yang membatalkan ihram tadi, maka kita pula berada di padang Arafah. Jadi sebab tu saya melihatkan bagaimana segala perkara yang ada pada orang hujaj yang pergi, terutama 100 tahun kebangkitan ini, mereka akan berada dalam satu suasana yang komplit kan, bukan sahaja Ramadan, bukan sahaja berada dalam keadaan bulan-bulan yang mustajab doa, tapi dia berada di Arafah pada masa itu. So Arafah ni adalah merupakan satu tempat yang mana digambarkan Rasulullah SAW bahawa tidak ada hari yang lebih banyak orang-orang yang diampunkan oleh Allah lebih daripada hari ketika wukuf di padang Arafah. Tengah pakai apa ni, ihram, kain putih tadi tu kan. Dan keadaan kita rendah diri ke Allah, angkat tangan dekat maghrib tu, asar maghrib tu antara waktu yang mustajab doa dekat padang Arafah, menangis-nangis minta ke Allah, Allah ampunkan. Bila Allah ampunkan dan kita pula tidak berada dalam keadaan bermaksiat selepas sepanjang haji tadi, kita jaga perkataan kita, jangan cakap benda yang lucah-lucah, benda yang fitnah-fitnah yang menyakitkan orang dan sebagainya kan. Kita jaga pula mata kita, anggota kita daripada bermaksiat. Kita jaga pula sepanjang kita nak berhaji tadi dalam keadaan akhlak yang baik, sunnah pula kita jaga. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menjaga lidahnya daripada perkataan-perkataan yang lucah, yang sia-sia dan sebagainya, yang menjaga anggotanya dan sunnah kehidupan tadi, dan kemudian dia melaksanakan rukun-rukun haji dengan yang terbaik yang semampu dia bolehlah, tadi sebut tadi, maka dia akan pulang ke tanah air dia sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu Taala, macam kita baru lahirlah macam itu. Jadi haji yang mabrur. Jadi sebab tu nak sebut kat sini kan, terutamanya dalam keadaan tajlid yang ada pada hari ini. Kenapakah kita perlu kepada keampunan Allah, perlu kepada kebersihan jiwa, mental dan seterusnya? Kerana di situlah syarat-syarat kemenangan. Kerana permulaan untuk perjalanan menuju kepada Allah ialah at-taubah. Permulaan kepada jalan untuk kebangkitan ialah hati yang menyesal, menangis dengan dosa tadi. Maka dia bertaubat pada Allah. Buat silap, buat salah, buat maksiat, buat mungkar, ataupun sikap kita yang tidak Allah suka, akhlak yang buruk dan sebagainya, kita menyesal kita sehingga akhirnya menyebabkan kita menangis di padang Arafah, wukuf, angkat tangan minta ke Allah, Allah ampunkan semua dosa. Maka kita pun balik pulang dalam keadaan keampunan Allah. Tiba-tiba sampai ajal kita, untung kita mati dalam keadaan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini haji yang penting. Jadi kalau kita nak rasa inilah haji sebelum kebangkitan, maka haji sebelum kebangkitan inilah yang kita nak kena cuba ambil peluang. Sebab itulah di dalam apa ni, hadis yang Nabi gambarkan tadi kan, bagaimana betul-betul di akhir zaman nanti akan berlakulah satu saat, satu perkara di mana orang-orang akan mula rasa berat
mula rasa tak mau mengambil peluang kepada ibadah haji tadi. Sebab itulah kalau kita ada kemampuan tu, kan, kita ada kemampuan tu, dan kemudian kita tahu pula ada pula, macam sekarang ada pula program-program haji yang boleh kita cuba buat, cuba lakukan ni, maka anggaplah itu sebagai seruan daripada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anggaplah Allah panggil kita. Bila Allah panggil kita, maka pada masa itu kita pergi. Kita pergi. Dan inilah persiapan, persiapan yang terbaik sekiranya Allah izin kebangkitan berlaku pada tahun 2025-26. Dan sekiranya Allah izin kebangkitan yang terbesar berlaku pada tahun 2027. Sekiranya berlaku. Maka di sini kita lihat haji tahun ini dan haji tahun depan adalah merupakan salah satu daripada haji-haji yang special. Dan kepada main yujadidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan tadi. Dari sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang perkara tersebut. Dan kita telah pun memasuki fasa-fasa kekuatan-kekuatan Islam dah mula nak meningkat, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat dan sahabiah yang dikasihi kerana Allah, sungguh-sungguh bulan Ramadan yang baru lepas, kita baru lepas bulan Ramadan ni, sepanjang bulan Ramadan ni alhamdulillah sebahagian daripada kita telah cuba bertungkus lumus dan bertaubat, melaksanakan ibadah, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah sebahagian daripada sahabat-sahabat kita telah mendapat tanda-tanda, tanda-tanda yang Allah bagi, sama ada tanda-tanda itu berbentuk ilham dan ataupun berbentuk firasat dan berbentuk ilmu-ilmu laduni dan ilmu yang Allah tunjukkan, ataupun tanda berbentuk mukasyafah. Begitu juga tanda-tanda dalam bentuk mimpi-mimpi yang benar. Jadi alhamdulillah, bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, sama ada yang di Malaysia dan tempat-tempat lain, ramai orang yang beriman ini telah mula mendapat ilham, mendapat mukasyafah. Allah buka, tunjuk tanda-tanda bagaimana kebangkitan itu sudah terlalu dekat. Terlalu dekat. Terlalu dekatnya, hitungannya bukan lagi tahun, tapi hitungannya mungkin hari, mungkin minggu, mungkin bulan. Kan? Dan hitungannya itu juga mungkin sebahagian daripada kita itu, kan, mingguan saja. Maksudnya kiamat ni. Sebab itu kita lihat hari ini dalam keadaan bagaimana digambarkan Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlakunya kematian-kematian yang ramai dan kematian yang mendadak. Kematian yang tiba-tiba. Jadi Nabi gambarkan juga dalam hadis yang lain, bagaimana tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku banyak kematian. Kematian banyak dan kematian yang tak tahu sebab apa ke. Tiba-tiba. Jadi kita lihat inilah kita kata kiamat tadi. Maka kita tengok kawan-kawan sahabat kita ada yang pergi dulu dah. Kan, sama ada pergi dengan sebab sakit ke, pergi dengan sebab mungkin accident ke, ataupun mungkin apa-apa saja asbab-asbab kematian, tapi ramai yang mula pergi. Jadi sebahagian kita rupa-rupanya nak berhadapan dengan kiamat ni bukan lagi hitungan tahun. Kita ingat, oh nanti Dajjal datang barulah kita nak syahid ke nak mati. Tak. Mungkin minggu ni, minggu-minggu depan. Kan, hitungannya. Jangan kita panjang angan-angan. Kita lihat, oh banyak lama lagi kot nak hidup ni, kan. Jadi rupa-rupanya dah, dekat dah. Sebahagian kita mungkin dalam hitungan bulan saja. Berapa bulan lagi lah dia mati? Kita tak tahu. Kita ingat mati kita mungkin tahun depan, tahun kita umur 80 tahun kot mati. Macam Tuan Mahdi 97 tahun dah sekarang, contoh kan. Oh, kita umur 90-an kot, saya sihat. Tak. Dia mati bukan sebab sakit. Mati bukan sebab sebab kita kata miskin. Mati sebabnya apa pun. Yang penting Allah dah tetapkan bila mati itu, kan. Jadi mungkin kiamat kita dalam keadaan akhir-akhir zaman ini, kiamat kita ni, kiamat kecil kita ni ialah dalam hitungan bulan. Mungkin kiamat kita dalam hitungan minggu. Mungkin berapa minggu je lagi ni kita hidup ni, tak tahu bila. Mungkin juga kiamat kita dalam hitungan hari. Mungkin berapa hari, tak sampai seminggu, kita nak kiamat dah. Dan kita mampu nak pergi, tak nak pergi, contohnya kan. Ataupun kita hitungan kita dalam bentuk jam, berapa jam lagi je. Mungkin tak sampai 24 jam pun. Kita tak tahu. Hitungan kiamat dalam keadaan sa'ah tadi.
Sama ada kiamat tadi yang datang tiba-tiba, dan kiamat yang kecil kita atau kiamat yang besar. Jadi sebab itulah di sini, kita nak kena merasai. Jangan kita panjang angan-angan. Jangan panjang angan. Kalau boleh pergi, kita buat. Okey. Bagi mereka yang tidak mampu pula, kita nak mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang ada pada hari ini. Peperangan Israel-Iran. Ini semua merupakan, saya bincang semalam, saya tunjuk semalam. Bagaimana ini merupakan satu perancangan yang halus. Perancangan yang halus. Nampak macam positif. Nampak macam bagus. Dari sudut perancangan dia. Tapi rupanya ada udang di sebalik mi. Walaupun demikian. Saya semalam saya tak sebut. Hari ini saya tak sebut. Mereka merancang macam-macam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang jahat. Allah pun rancang jahat juga. Jadi, apa pun yang mereka rancang. Apa pun yang mereka rancang, insyaAllah, tajdid akan tetap berlaku. Islam akan tetap menang. Al-Aqsa akan tetap dibebaskan oleh orang beriman. Tetap confirm sebab ini janji Allah. Dan ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya ditanya oleh beberapa orang. Macam mana Ustaz? Dengar-dengar orang kata Nusantara ni akan ada kebangkitan. Dengar-dengar orang cakap. Saya kata insya-Allah tidak mustahil. Tidak mustahil saya kata gitu kan. Sebab ni semua Allah punya kerja kan. Kita ni cuma boleh kaji-kaji buat analisa, kita boleh buat satu kajian kan. Macam itu je. Benar tak benar Allah yang Maha mengetahui kan. Jadi kalau gitu, tapi saya tak nampaklah. Macam mana Malaysia ni contohnya akan jadi tempat di mana kebangkitan berlaku. Saya tak nampak dikata. Aku tak nampaklah macam mana Malaysia ni boleh jadi tempat kebangkitan. Bergaduh sana, bergaduh sini. Dengan menterinya pun begitu. Dengan orang-orang yang bawah pun begini. Masalah tiap-tiap hari ada masalah. Ekonomi kita pun jatuh. Duit kita jatuh. Kan? Kemudian makanan pun makin kurang. Beras makin susah. Macam mana nak bangkit? Kemudian pertubuhan-pertubuhan Islam, kelompok-kelompok Islam, orang politik berpecah-pecah. Kan, yang suami isteri pun bergaduh. Kan, yang NGO sama NGO pun bergaduh. Kan, orang politik lagilah bergaduh kan. Jadi maknanya tak nampaklah kat mana kebangkitan. Ini persoalan yang ditimbulkanlah. Dia tanya kat saya lah. Kan, ada beberapa orang tanya soalan lebih kurang lah. Saya nak tanya sebut kat sini. Banyak sebenarnya tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Nusantara akan bangkit dan insya-Allah kebangkitan itu akan bermula secara kuatnya itu dari negara yang bernama Malaysia. Bukan sebab saya orang Malaysia. Bukan sebab saya orang Melayu. Tak, ini hasil daripada kajian. Tapi sebahagiannya saya tak boleh ceritalah. Kalau saya cerita nanti dia jadi benda yang musuh akan pancunglah ceritakan. Cuma saya cerita sikit-sikit jelah. Cerita sikit-sikit lah. Kita tengoklah di luar negara. Kita tengok di luar negara. Walaupun negara tersebut Islamnya ramai. Tetapi masih lagi minoriti. Ini satu. Kita tengoklah contohnya di Amerika. Kuat civil society movement. Gerakan NGO kuat. Orang Islam masuk ramai. Masuk ramai orang Islam. Begitu juga di Eropah contohnya. Banyak orang masuk Islam. Di Rusia. Banyak orang masuk Islam tetapi masih minoriti. Minoriti yang memang sedikit. Dan kemasukan Islam juga alhamdulillah baik, cumanya mereka tidak lagi diuji dengan apa? Dengan tarbiyah, dengan dakwah yang benar, tarbiyah yang sebenar, dengan jihad yang berterusan. Jadi maknanya belum lagi ada kekuatan-kekuatan yang sebenar yang kita nampak kan. Baik. Kemudian begitu juga orang-orang Islam di negara Middle East pula dalam keadaan yang tertekan. Yang ditekan, yang memang dijajah. Sama ada dijajah oleh orang luar ataupun dijajah oleh bangsa Arab sendiri. Diktator. Dipimpin oleh raja-raja. Yang mana raja-raja itu hanya pentingkan diri dia je. Dia bagilah duit pada orang-orang sana untuk hidup, allowance sebagainya. Tapi kan dia kontrol semua sekali. Jadi kita lihat kan, dan kemudian orang Arab ni pula, kan, mereka ni, kan, kebanyakannya mereka ni dalam keadaan yang, kan, ilmu mereka tu. Kan, ilmu mereka. Jadi sebab tu, kan,
minoriti dari sudut yang berjuang tadi masih lagi, walaupun kita kat sana ada banyak lah. Ini contoh. Tapi di kawasan Nusantara ni, kan kita tengok perkembangan Islam ni dia naik, kan. Dari sudut kita boleh nampak perkembangan Islam. Walaupun orang tu macam mana sensitifnya luar biasa. Kan, ada orang tulis nama Allah kat stokin. Habis kena boikot, kan. Ada orang tulis nama Allah dekat kasut tapak kaki. Kan, dia rampas, kan, kena minta maaf. Tak apalah, kan, kita kata. Tapi maknanya sensitif. Sensitif. Kemudian pada masa yang sama, kita melihat juga bagaimana kekuatan-kekuatan. Adalah lagi, contoh. Baik, jadi sebab itu nak sebut kat sini, tidak mustahil kebangkitannya akan bermula dari sini. Cumanya, kita nak nyatakan kat sini, sekiranya Allah izin, kebangkitan bermula dari sebelah timur, dan timur adalah timur yang paling jauh, timur di kawasan kita lah. Maka, apakah persiapan-persiapan kita yang kita nak kena bina? Kenapa? Kerana tekanan kita ni. Kita sedarkah bahawa negara kita yang kita kata merdeka ini rupa-rupanya tak merdeka lagi. Tak merdeka lagi. Ini kalau saya cerita jadi sensitif sangat. Boleh dipanggil oleh apa jabatan siasatan jenayah terkelas. Kalau saya ceritalah. Anda sebut kat sini. Kan, kita sebenarnya masih lagi disekat. Disekat dan disekat. Tapi pada masa yang sama, banyak perkara-perkara yang sebenarnya yang tuan-tuan perempuan tak tahu, sahabat-sahabat tak tahu, yang mana rupanya Allah dah buka dah banyak benda kepada kita. Dan perkara ini telah dilihat oleh banyak orang alim. Orang alim yang soleh-soleh, yang alim, nampak banyak. Sama ada nampak dari sudut mukasyafah yang mereka diberikan Allah, ataupun nampak dari sudut fakta-faktanya. Dan begitu pun nampak dari sudut kekuatan yang lain. Jadi adalah faktanya tu. Baik. Jadi apa yang penting sebenarnya bukanlah kita nak tengok compare yang fakta tadi. Tapi yang penting kita nak masuki 100 tahun ini. Dan kita nak mengambil kesempatan dan peluang segala perkara yang Allah bagi untuk membina kekuatan. Kalaulah kita tak bina kekuatan kita, maka kita bimbang, kita tertinggal. Sebab kebangkitan tu pasti. Confirm. InsyaAllah. Pasti. Di mana? InsyaAllah. Di negara kita. Salah satunya akan bangkit. Negara kita ni. Malaysia ni. Sebab tu orang Arab pun dah mula nak seronok dengan negara Malaysia ni. Orang Arab lah kan. Mula datang sini dan sebagainya. Jadi memang dia orang nampak. Kita punya negara ni. Aman damainya. Apa sebagainya kan. Baiknya teknologinya sebagainya. Jaringannya, ekonominya baik. Walaupun teruk lah. Tapi masih lagi boleh kan. Jadi mereka melihat satu yang positif lah. Maka pada malam ni saya nak ambil masa sikit. InsyaAllah kita nak tengok bagaimana, apa kita kena buat. Apa kita kena buat. Maka kita nak ambil penganjaran dalam haji yang bakal. Haji hanya tinggal lebih kurang sebulan lebih. Tapi kita nak kena mempersiapkan diri kita seolah-olah kita ni pergi haji. Kita ni pergi haji. Kalau kita tidak ada kemampuan. Kalau kita ada kemampuan, pergilah. Kalau mampu pergi, pergilah. Jangan tangguh. Jangan tunggu tahun depan. Kalau Allah izin, haji pada tahun ni menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, contohnya berlaku sesuatu di Jamrah, berlaku pergaduhan, peperangan, pergaduhan sehingga berbunuhan, kan, contohnya, pada setengah-setengah daripada yang berada di situ, maka itu tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar. Dan banyak lagi, kan. Jadi nak sebut kat sini, kalau kita boleh pergi, kita pergilah. Kalau kita tak boleh pergi, maka kita nak memasuki Zulkaedah Zulhijjah ini. Kita nak memasuki Zulkaedah Zulhijjah ini. Bulan-bulan yang nak sampai kepada haji tadi, kita masuklah dengan satu tasawur, satu gambaran, satu pandangan. Dan satu perasaan kita bahawa kita nak persiapkan diri kita seolah-olah kita pergi haji. Bila pergi haji ini, maknanya kita kena persiapan. Kerana peperangan besar sudah nampak dah ni. Dah nampak lah. Kan, Iran bila dia dah mula perang ni, kan, itu di luar daripada kebiasaan. Maknanya perancangan mereka, kan, macam kita kata Iran ni sebagai dia punya apa ni, dia punya senjata yang akhir lah. Bukan senjata akhir, senjata kedua terakhir. Tapi bila Iran dah terlibat dengan Israel, yang sepatutnya Iran terlibat daripada dulu lagi. Daripada sejak tahun 1979 lagi sepatutnya, ketika revolusi tu, lepas menang tu, patutnya dia kata kita kena bebaskan Palestin. Sepatutnya macam itu kan?
Tapi baru sekarang dia ni, itu pun setelah and dia punya duta kedutaan dia dibom ataupun dia dikacau oleh Israel di Damaskus, kan? Barulah mereka nak ni seolah-olahnya lah. Maka di sinilah kita lihat dan inilah senjata dia. Saya dah cerita dah Iran, tentang Iran semalam saya cerita dah. Baik, sekarang ni sebenarnya selepas Iran ni apa dia? Maka selepas Iran ni akan bangkit satu kepimpinan, iaitu kepimpinan munafiqin yang secara jelas. Munafiqin yang secara jelas. Maksudnya sifat-sifat munafiqin, sifat-sifat musyrikin, tapi orang Islam. Sebab apa kita sebut munafiqin? Sebab dia nampak Islam. Dia nampak Islam. Dia ada janggut, dia ada kopiah, dia ada apa semua. Tapi rupanya munafiqin. Jelas munafiqin. Bagaimana yang kita dah tengok sekarang ni, apa yang kita nampak sekarang ni? Apakah kalau kita tengok media lah, kalau kita kaji media kan? Kita tengok media, kan? Apakah naratif yang ditonjolkan oleh Israel sekarang? Sekarang. Kalau dulu, kan, dia kata kami nak mempertahankan negara kami daripada teroris daripada Palestin. Kami mempertahankan ni. Sekarang ni tak. Sekarang ni dia kata kamilah bangsa terpilih. Tengok ni naratif yang ada. Kita cuba perhatikan. Dia punya berita dia, dia punya ucapan dia. Kan, dia punya kata-katanya. Maka kita melihat Israel ni, pimpinan dia dan juga rakyat dia yang kebanyakannya menyokong Zionis, dia telah menunjukkan kesombongan dia. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, istikbara. Mereka ni sombong. Istikbara. Jadi mereka telah menonjolkan kesombongan mereka. Kalau dulu sembunyi-sembunyi. Zionis ni sembunyi-sembunyi. Kita ni bangsa yang dulu Holocaust, kita kena bunuh dengan Nazi. Kami ni bangsa yang patut diberikan kesihan. Janganlah ni kami nak sama hidup kan. Sekarang tak. Dia kata kamilah bangsa terpilih. Dan kamilah bangsa yang akan memimpin. Maka kamu semua kena belajar dari kami. Ini naratif yang Israel tunjulkan di dalam media pada hari ini. Yang kalau kita perhati, kita tengok, kita akan nampak. Inilah dia. Maknanya, fasa sekarang ni ialah fasa. Mereka nak menonjolkan bahawa mereka ni lah bangsa terpilih. Dan mereka lah bangsa yang akan memimpin dunia. Jadi, yang lain-lain ni, dia tak kata yang lain ni hamba. Tak sebut. Itu ya, berpasar kemudian. Yang lain-lain dia kata, jadi kamu ni kena belajar daripada kami. Kamu kena ikut apa yang kami buat. Inilah naratif yang Israel ataupun Yahudi Zionis sedang tonjolkan. Cubalah kita tengok dalam dia punya wawancara dia, tengok berita dia cakap macam mana kan. Kita akan nampak dia menonjolkan sifat kesombongan dia. Kami ni menang, kami ni menang, kami ni boleh. Kami nak memimpin kamu. Kamu kena belajar daripada kami. Ini sifat istikbara. Jadi apabila Yahudi telah menonjolkan sifat kesombongan dia secara langsung sekarang ni, sehingga dia kata kami tak boleh tunduk kepada mana-mana orang. Contohnya kan, bila United Nations kata gencatan senjata lah, tak payahlah dah, engkau dah hancurkan 80% Gaza tu, kau dah habiskan. Mati dah ramai dah mati. Puluh ribu mati dah. Itu yang dikira, yang tak dikira. Dengan keadaan kucak kacirnya, berhentilah, ceasefire lah, berdamailah. Ini arahan daripada Security Council, Majlis Keselamatan Dunia. Dan bangsa-bangsa bersatu, United Nations. Kata dia, berhentilah. Apa dia kata? Mereka kena serahkan semua, apa dia? Semua tawanan-tawanan mereka tadi, serahkan kepada kami. Kami inilah yang selayaknya memimpin. Kamilah yang faham tentang keadaan penjahat-penjahat Palestin ini. Jadi dia dah mula menonjolkan, dipanggil istikbara, maknanya sifat sombong dia. Dan inilah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka memang orang yang sombong. Mereka memang orang yang jahat tadi. Sehinggalah ini tanda apa? Tanda bahawa mereka akan dikalahkan. Baik. Oleh kerana mereka sombong, mereka hebat. Tetapi mereka tak boleh kalahkan orang Palestin. Tak boleh kalahkan Hamas. Brigade Al-Qassam. Sampai sekarang tak boleh kalahkan. Kalau dia dah boleh kalahkan, dia dah kalahkan. Netanyahu kata kami boleh habiskan Hamas. Dalam masa sebulan, tak sampai sebulan kami boleh habis. Sekarang dah lebih 5 bulan.
Dah lebih daripada 5 bulan tak dapat tangkap lagi. Tak dapat buat apa-apa lagi kan. Jadi maknanya, tapi dia sombong. Baik, maka mereka menggunakan senjata yang dinamakan sebagai Iran Persia. Kenapa mereka menggunakan Iran tadi? Supaya orang-orang Arab yang munafikin akan menyatakan kita kena selamatkan bangsa kita, tanah air kita, jangan perang, kena berdamai. Maka yang ditujukan ialah Iran. Bukan yang ditujukan Israel. Dia akan tuju Iran tu, Iran jahat ni. Ya Israel tadi, kekejaman dia tadi, maka kita kena pertahankan diri kita sebab Israel ni, Palestin ni berada bersama kita. Maka kita kena pertahankan, maka mereka bersama dengan Israel. Saya sebut semalam lah, saya cerita semalam. Baik, jadi selepas daripada ini, apa berlaku? Maka selepas daripada ini akan berlakulah kan, pemimpin-pemimpin yang jelas, terang, nyata sifat-sifat munafikin dia. Sifat-sifat munafik dia. Sifat-sifat syirik dia akan jelas datang ke depan. Kita kena sekian yang dicakap telah kata-kata orang yang munafik, iaitu katanya terbalik. Kalau dikata baik, sebenarnya maksudnya buruk. Kalau dikata hebat, maksudnya hina. Allah gambarkan apa sifat orang munafik ni? Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia itu ada yang menyatakan bahawa kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi akan lahirlah ketua-ketua pemimpin yang menggunakan kata-katanya yang terbalik. Inilah ciri-ciri munafik yang paling jelas. Jadi kita tengok hari ini media masa kan, ataupun kita kata dia punya propaganda dia yang diketuk oleh pemimpin-pemimpin Arab ni, maka mereka akan mengeluarkan kata-kata yang bersifat munafikin tadi terbalik. Maka kita jangan terpengaruh dengan perkara tersebut. Kerana selepas daripada ini, mereka itulah yang akan memimpin kan orang Islam di dunia ni supaya bersama Israel. Maka pada ketika itulah, selepas daripada mereka menyatakan mereka kena pertahankan diri daripada Iran tadi, daripada Syiah tadi, maka kita kena bersama dengan supaya menjaga keamanan di Timur Tengah ini, maka mereka pun mula merangka jalan kerja sehinggakan timbul selepas daripada mereka mula mengeluarkan kata-kata seolah-olahnya bersama Israel. Dia tak kata kami bersama Israel. Dia kata seolah-olah kita kena berdamai. Akhirnya kita utamakan peace and toleransi dan sebagainya. Maka selepas ini, selepas daripada kepimpinan-kepimpinan munafik ini cuba menguasai masa dan dunia, maka mereka akan kata kita kena jadikan tempat yang menjadi pergolakan, iaitu Masjidil Aqsa, sebagai tempat ibadah dan untuk orang ramai yang beragama lain juga. Maknanya dipanggil apa? International worshipping house ataupun rumah ibadah antara bangsa. Kenapa? Kerana di situlah kita semua ni akan bersama-sama, tidak bergaduh. Yang Islam bersama Kristian, bersama Yahudi, bersama Hindu, bersama lain sebagainya, supaya kita boleh beribadah di tempat yang sama. Maka kita akan melihat selepas daripada itu, maka akan timbul satu idea. Kita kena wujudkan kan kasih sayang, toleransi, peaceful, jangan gaduh-gaduh dan sebagainya. Maka kita kena jadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat untuk kita jadikan kan, pertemuan agama-agama, iaitu bermula dengan Islam, kan, Kristian, Nasara dan Yahudi, dan kemudian agama lain. Maka di situlah akan gerakan tiba-tiba muncul seorang pemimpin yang menyatukan semua bangsa, semua agama boleh terima dia. Maka di situlah dia akan memerangi apa yang digambarkan sebagai kan Islam yang sebenar, dan mereka nak hancurkan semua sekali. Dah dekat dah ni 2030. Jadi kita nampak dah ni. Ini saya sebut ni, saya ulang ni, daripada sebelum ni saya pernah sebut yang ni. Saya dah ulang ni, fakta-faktanya banyak. Baik, nak sebut kat sini. Jadi apa berlaku? Akan berlakulah
syirik yang berleluasa. Akan berlakulah munafik yang berleluasa. Ulama-ulama terpaksa bagi fatwa supaya kita kena bersama dengan mereka. Bersama dengan United World Religion. Kenapa? Di situlah tempat di mana kita ni boleh bersatu, tak bergaduh, tak berperang. Maka dia pun keluar. Kita ni kena berkasih mengasih antara satu sama lain. Kita kena sayang menyayangi. Tak boleh paksa orang masuk agama Islam. Tak boleh paksa orang masuk agama Kristian. Maka kita kena sama-sama reda, rela supaya kita bersama-sama. Maka kat mana tempat yang paling baik sekali untuk kita promotkan toleransi, promotkan penyatuan dunia ni, tak ada tempat lain. Itu Masjidil Aqsa. Maka ketika itulah Dajjal akan mempromosikan Masjidil Aqsa sebagai tempat penyatuan seluruh agama-agama. Maka masa itu kita bukan lagi lawan Israel. Kita bukan lagi lawan Syiah ke apa ke. Kita akan berdepan dengan Dajjal. Yang pertama, Arab. Kamu akan lawan Arab. Ini pemimpin munafik ni. Arab ni siapa ni? Kata Nabi SAW. Yang akan melawan dengan kamu ni. Itulah pemimpin munafik ni. Kamu akan lawan dengan pemimpin munafik. Asal pemimpin munafik akan timbul pula Persia, Iran pula. Akan timbul pula manusia itu Dajjal. Dan dia punya kuncunya. Itu kesatuan agama-agama semua-semua. Kita ni semua nak kena bersatu. Kenapa? Kalau kita tak bersatu, kita akan hancur. Bumi akan hancur. Siapa yang jahat tadi? Itu ha, orang Islam tu. Orang beriman tu yang nampak macam beriman, macam Islam tu. Mereka ni nak kalahkan kita dengan menjadikan Masjid Al-Aqsa tadi sebagai tempat agama mereka. Paksa orang lain masuk agama. Maka jadilah pada ketika itu, Al-Masih Dajjal, dia menjadi pemimpin yang akan memimpin satu dunia untuk menyerang umat Islam dan ta'ifah yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi kita nampak dia punya agenda tu, perjalanan tu dah cepat ni, dekat ni. Makin dekat ni. Kita pula masih sama. Kalau semayang macam itulah kita semayang. Daripada 10 tahun lepas, sekarang sama aja. Kenal Allah, ma'rifatullah, kenal Allah, mentauhidkan Allah. Kalau 10 tahun macam itu, sekarang pun sama aja dengan Allah. Kita tak ada perasaan sayang, kasih dengan Allah. Kita mengutamakan diri kita, dosa kita, maksiat kita, sikap kita. Keras kepala kita, mungkar kita. Kita utamakan semua yang ada pada kita. Jadi sedangkan peperangan Arab, peperangan Persia, Iran, peperangan Rom, peperangan Dajjal dah semakin dekat. Maka sebab itulah kehadiran dan kedatangan haji pada tahun ini, bulan-bulan haji ini, kita nak kena memahami konsep-konsep apa yang ada dalam haji tadi. Bukan hanya sekadar Ramadan. Ramadan ni kita kan. Kita sendiri kita, saya, individu. Tapi haji dia tak boleh buat. Melainkan semua kena buat serentak. Kalau Ramadan boleh lagi. Contohnya hari ini orang tu puasa hari Senin. Ada orang puasa hari Selasa. Ada orang puasa hari Rabu. Boleh beza pandangan lagi. Ada orang yang raya seminggu sebelum. Sebelum masuk tengok anak bulan, seminggu. Kenapa? Dia dah telefon dah. Allah bagi dia kata seminggu. Bagi break seminggu sebelum masuk tengok anak bulan, kamu boleh raya dah. Ada kita dengar dalam TV, dalam internet, video kita tengok kan. Jadi Ramadan dia boleh pisah-pisah lagi, boleh pisah-pisah. Haji tak boleh. Apakah yang paling kuat sekali, yang kita kata yang paling penting sekali dalam ibadah haji ialah wukuf. Wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah ni kena sama seluruh dunia. Satu dunia kena sama. Nak puasa 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu nak puasa 9 Zulhijjah. Hari wukuf tu. Tak boleh Malaysia kata, aku nak puasa sehari sebelum. Aku nak puasa satu hari selepas. Kata orang-orang Indonesia. Kalau ada orang yang macam itu, saya pun tak tahulah. Wukuf yang ada ialah di Arafah. Kalau Arafah kata 9 hari bulan begitu, ada pandangan. Kita boleh beza pandangan. Tak apa, kita sebelah timur, dia kata.
Jadi kita kena puasa sehari lah sebelum. Ha, ini pandangan-pandangan yang terbaru lah. Ini pelik lah, pelik eh pelik. Ha, jadi wukuf tu ada kat sana tapi kita kan. Jadi satu dunia, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand, orang Myanmar, orang China, orang Amerika, orang Eropah. Bila pergi haji, wukuf pada hari yang sama. Tak boleh saya nak wukuf sehari sebelum 9 hari bulan Zulhijjah yang telah dicanangkan, yang telah diisytiharkan oleh Saudi Arabia. Tak boleh. Sekali nak pergi wukuf pada 10 hari bulan, padahal 9 itu. Saya nak ikut kiraan saya sendiri. Saya nak tengok anak bulan saya sendiri. Ya. Kita pergi haji. Kita nak wukuf sehari sebelum 9 hari bulan yang biasa yang orang buat. Tak boleh. Tak sah. Batal. Jadi maknanya haji ni ialah satu ibadah yang kalau kita pergi haji, wajib bersama-sama. Wajib bersama. Jadi tak kira lah yang sama itu betul tak betul pemerintah. Itu dia punya hal lah. Dia dengan Allah kan. Tapi kalau dia tipu, dia dosa lah. Tapi kita kena ikut. Maka 9 hari bulan Zulhijjah, semua kena wukuf. Wajib semua wukuf pada masa tu. Yang ada di situ lah. Yang ada di Malaysia nak puasa sehari sebelum itu, pulang lah. Itu dia punya hal. Tapi sebut haji itu sendiri. Jadi rohnya ialah apa? Kalau Ramadan kita boleh lagi. Tapi bila haji, kita yang nak lakukan ibadah haji, kena bersama. Tak kira lah datang dari Malaysia ke Indonesia ke. Hari wukuf, 9 hari bulan Zulhijjah yang telah ditetapkan, itulah yang kena wukuf. Maka sebab itulah kita lihat kan, apa yang kita nak ambil roh daripada haji yang akan datang ni, Zulkaidah Zulhijjah ni, ialah kita nak sama-sama meletakkan seluruh hidup kita ini dalam satu proses untuk menyatukan hati-hati kita. Menyatukan kehidupan kita bersama-sama. Kerana di situlah kunci kepada kebangkitan. Tajdid akan berlaku hanya apabila ta'ifah mansura terbentuk, iaitu penyatuan hati-hati, jiwa-jiwa yang beriman, yang ikhlas, bersatu. Maka barulah Al-Mahdi akan naik. Jadi Al-Mahdi tak akan naik, tak akan sampai waktu dia untuk mengisyarkan, sekiranya ta'ifah mansura bergaduh sama sendiri. Ta'ifah Mansurah yang betul-betul lah ni. Bukan Ta'ifah Mansurah yang berlakon-lakon. Tak, yang betul-betul dalam tarbiyah. Membina imannya, membersih hatinya. Membina al-aqlu wa'i. Membina al-qalbun zaki. Membina fitrah yang salimah. Membina ukhuwah lillah fillah. Membina kekuatan-kekuatan. Maka Ta'ifah Mansurah yang begini, yang ada di seluruh dunia, maka akan bersatu. Mereka akan mengenali antara satu sama lain. Mereka kenal ada Malaysia siapa, ada Indonesia siapa. Itu yang digambarkan sebagai sebagai kepimpinan-kepimpinan daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga yang dikenali sebagai Bani Tamim, sebagian dikenali sebagai Bani Tamim yang akan menyatukan. Jadi apabila kehidupan umat telah mula dalam rangka nak bersatu, cuma belum bersatu lagi sebab tidak ada pemimpin yang betul-betul, maka di situlah akan diisytiharkan Al-Mahdi akan membuat pengisytiharan. Sekiranya Ta'ifah Mansurah tidak hidup, tidak ada pada masa itu, tiba-tiba Al-Mahdi buat pengisytiharan, maka siapa nak ikut dia? Semua orang pakat takut belaka. Sebab Dajjal dah kumpul dah semua pemimpin dunia bersama dia. Semua mufti-mufti, pegawai-pegawai agama yang yakin dengan dunia, yang dekat dengan pemimpin-pemimpin yang bernafsu tadi, akan bersama dengan Dajjal. Semua Islamnya pun, kan, Kristian pun ya, yang Yahudi pun ya, semua akan pergi bersama. Jadi siapa yang nak bersama dengan Al-Mahdi ni? Mereka yang duduk dalam tarbiyah, yang hatinya bersih, al-qalbun zaki, yang akalnya sedar, al-aqlu wa'i, yang hidup kehidupan dia dengan Nur Muhammad, fitrah salimah. Fitrah salimah itu kelahiran, maknanya kita kata cahaya Nur Muhammad yang telah meliputi. Ini kita sebut Nur Muhammad ni, kan orang kata Nur Muhammad ni siapa pula? Nur Muhammad ni cahaya lah. Nur cahaya. Jadi maknanya dia telah meliputi kehidupan orang beriman. Inilah yang akan disatukan. Dan inilah yang akan menyahut seruan Al-Mahdi, Imamul Mahdi. Jadi bila Dajjal keluar, Imamul Mahdi akan mengisyah. Tapi sebenarnya
digambarkan oleh sebahagian daripada ulama yang mengkaji, sebahagian besar mengatakan bahawa Imam Mahdi akan keluar dulu. Sebahagiannya. Tapi sebahagian kata Imam Mahdi keluar lepas Dajjal keluar. Ini perbezaan pandangan. Kita tak nak kita kata bergaduh lah, biarlah, tak apa. Kamu nak yakin sebelumnya pun tak apa. Kamu yang sebab itu ikut pandangan masing-masing. Tetapi yang penting, kita mempunyai kekuatan pemikiran yang jelas, hati yang jelas, bila telah ada pengisytiharan Al-Mahdi pada masa itu, maka pada masa itu Taifah Mansurah yang duduk dalam tarbiyah, yang duduk dalam dakwah dan jihad fisabilillah, mereka akan bergabung. Dan untuk kita mempersiapkan diri kita itu, maka hendaklah kita sama-sama memahami akan hakikat bagaimana kita ingin sama-sama membina kekuatan yang digambarkan sebagai kekuatan yang untuk kita menghayati haji-haji yang ada tadi. Sebab itu saya nak duduk kat sini, saya nak sama-sama mengajak kita, saya nak bacakan beberapa perkara insya-Allah yang berkenaan dengan antara perkara yang kita gambarkan sebagai persiapan-persiapan yang untuk kita menghayati kebangkitan tadi, iaitu melalui haji. Sebab apa? Haji pada kali ini ialah haji yang special, itu haji yang telah melepasi tahun-tahun pertama, tahun-tahun awal daripada 100 tahun yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji-haji itu di saat-saat akhir ini Nabi kata amat penting, kerana ramai yang mungkin akan memandang rendah akan haji-haji tadi sehingga akhirnya mereka terperangkap dengan kehidupan biasa. Baik. Maka bagi mereka yang mampu pergi haji, maka bentuklah perasaan dan pemikiran untuk cuba berusaha menyerah diri kepada Allah, datang kepada Allah dengan hati yang menyerah tunduk padanya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, iaitu bertujuan untuk lebih kuat iman kita, lebih kuat takwa kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Jadi kedatangan bulan Zulhijjah pada tahun ini, kita ada dalam masa perjalanan ini, maka kita yang pergi haji, pergi dengan jiwa, dengan hati, dengan pemikiran yang untuk menyahut panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kan? Kita pergi dengan hati, dengan pemikiran. Bagi mereka yang tak mampu pergi pula, tak apa. Kan? Tak apa, memang Allah tak izin mampu, tak apa. Maka kita pun kan mempunyai perasaan yang sama, mempunyai pemikiran yang sama bahawa kita ingin menghayati akan apakah yang dimaksudkan dengan ibadah haji tadi, supaya bila masuk bulan Zulhijjah nanti, kita dalam keadaan bersedia. Walaupun kita di Malaysia, Indonesia atau di luar daripada tempat wukuf di Padang Arafah, contohnya pada 9 Zulhijjah nanti, tapi kita bersama, hati kita bersama. Jadi masa sekarang ni kita dah mula proses. Jadi bila sampai waktunya, kita dah menyerah. Dan hari wukuf tu kita tak buat apa-apa dah. Kita duduk berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan. Sekali-sekali kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita kata aku sahut seruan kau ya Allah, aku sahut, tapi hati kita sedih sebab tak boleh pergi. Hati kita sedih hari tu. Jadi hari 9 hari bulan Zulhijjah tu, kita persiapkan hati kita untuk minta ampun pada Allah. Sebab digambarkan Nabi tadi kan, hari 9 Zulhijjah itulah hari di mana paling ramai sekali manusia Allah selamatkan daripada masuk neraka. Allah ampunkan dosa mereka hari 9 Zulhijjah itu. Maka panggilan haji bagi mereka yang mampu adalah merupakan panggilan Allah. Jadi pada malam ini kita nak rasa bila Allah panggil, kita pergilah. Jangan kita tangguh. Panggilan Allah kepada jiwa-jiwa yang beriman, jiwa-jiwa yang yakin akan janji-janji Allah Subhanahu Wataala. Inilah perasaan seorang duyufur Rahman, iaitu seorang yang menjadi tetamu Ar-Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita ni walaupun tak pergi, kita nak rasa bila dah mula panggilan haji dah ni, kita dengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita dah dengar dah panggilan tadi, hati kita rasa terpanggil. Ya Allah, aku nak pergi ya Allah, tapi
tapi tak berkemampuan, ya Allah. Tak mampu, ya Allah. Tapi hati kita dah bersama tadi. Hati kita dah bersama. Dengan sepenuh hati kita jawab, labbaik Allahumma labbaik. Tapi air mata mengalir. Kenapa air mata mengalir? Tak boleh pergi. Kita nyaut daripada jauh aja. Saut daripada jauh aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Mengalir air mata. Kenapa? Tak boleh pergi. Kita nak pergi tak mampu. Kalau yang mampu pergi. Pergi sambut sepenuh hati sahut seruan Allah tadi. Kita jawab panggilan Allah tadi. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa dia telah mendengar Rasulullah SAW telah mengucapkan talbiyah tadi, lafaz talbiyah tadi. Mari kita baca sama-sama. Kan? Ini sahutan kita. Sekarang dah mula panggilan haji dah mula ni kan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca banyak-banyak, baca banyak-banyak. Apa maknanya? Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu, ya Allah. Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Sesungguhnya pujian, sesungguhnya nikmat semua itu hanyalah milik-Mu, ya Allah. Dan kerajaan ini hanyalah milik-Mu, ya Allah. Tidak ada sekutu pada-Mu. Nampak? Jadi bila kita baca tu kan, hati kita rasa sayu aja. Allah panggil, kita pun nyaut, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sahut panggilan Kau, ya Allah. Aku penuhi seruan Kau, ya Allah. Tidak ada sekutu pada Engkau, ya Allah. Kita sahut dengan hati kita. Walaupun kita tak pergi, kita sahut. Tapi kita tak pergi sebab Allah tak izin. Mungkin kesihatan kita, mungkin keuangan kita, ataupun mungkin kemampuan lain. Tapi kita sebut. Nak tunjukkan kehadiran kita ni bersama dengan kehadiran sahabat-sahabat kita yang pergi sana. Yang Allah izin pergi tadi. Maka Allah telah menjemput para tetamunya. Jadi macam kita lah dapat undangan. Ada orang kan undangan kahwin katakan. Undangan kahwin ni dekat dalam satu dewan mungkin muat 1,000 orang. Jadi dah termasuk saudara dia sebab-sebabnya dapatlah masuk duduk dalam dewan. Kita pula yang datang lambat dan sebagainya duduk kat luar dewan. Tak boleh masuk dalam dewan, duduk luar. Tapi bolehlah makan lah apa sebagainya. Kita datang juga. Tapi datang dengan hati kita. Ada orang tak boleh pergi. Kenduri kahwin. Kan? Contohnya orang yang dia sayang. Anaknya ke siapa tak boleh pergi. Mungkin bertugas kat tempat lain. Tak mampu nak pergi. Maka dia pun menghadir. Dia pun telefon. Tunjuk video. Oh, datang. Atuk ada. Makcik ada. Semua ada tunjuk video. Menangis dia. Sebab apa? Dia tak boleh pergi. Nak jumpa saudara-saudara dia tadi. Kan? Jadi begitulah. Kita tak boleh pergi ke Padang Arafah. Tak boleh pergi bertawaf di Kaabah. Tidak boleh sa'i. Tidak boleh merasai suasana-suasana yang ada. Kita dalam keadaan kita perasaan kita sedih. Tapi kita bersama. Labbaik Allahumma labbaik. Siapa yang pernah pergi haji, siapa yang pernah pergi umrah ni rindu. Rindu nak jumpa dengan Kaabah. Rindu nak rasa suasana wukuf di Arafah. Walaupun panas, berabuk. Walaupun orang ramai nak buang air, kena beratur, tunggu nak masuk tandas tu. Tunggu, susahnya macam-macam. Tapi nikmat dia menyahut panggilan Allah. Nikmatnya menyahut apa ni seruan Allah tadi. Lebih daripada tunggu tandas yang panjang, berjalan penat sebagainya. Lebih habis hilang nikmat Allah tadi. Inilah persiapan kita. Dan inilah persiapan untuk berhadapan dengan apa yang digambarkan sebagai apa? Sebagai kebangkitan di akhir zaman. Kita nak hubungkan dengan kebangkitan akhir zaman. Barulah kita rasa. Kita rasa. Dan Allah bagi cahayanya, kekuatan tadi. Maka kita menjadi keadaan, menjadi tetamu Allah. Kalau kita ada kemampuan, Allah izin, ada kemampuan, pergilah. Maka yang tidak ada kemampuan, kita pergilah dengan hati kita, dengan pemikiran kita. Kita pergilah, kita bayangkan. Kita berada di Arafah, kita bayangkan berada di hadapan Kaabah, kita bayangkan berada di Mina, di Muzdalifah, melontar jamrah, kan, sa'i, kita bayangkanlah suasana-suasana haji itu. Kemudian selepas itu, sahabat-sahabat kita pula pergi ke Madinah, kita bayangkan pula kita berada di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah, Raudhatul Jannah. Itu raudhah yang ada di sana itu merupakan sebahagian daripada syurga. Bayangkan macam mana nikmatnya duduk di hadapan Rasulullah. Kan, tunduk doa di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Jadi kita
kita pergi dengan penyerahan hati dan kemudian kita pulang pula. Habis rajak haji itu, kita balik sebagai bayi yang bagaimana dia dilahirkan. Dan haji yang mabrur. Haji yang mabrur, yang mana tidak ada ganjaran, kata Rasulullah SAW, yang layak untuk orang yang melaksanakan haji yang mabrur, melainkan syurga sahaja. Maknanya melainkan redha Allah sahaja. Redha Allah sahaja. Ha, yang lain tak ada. Redha Allah, syurga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ha, jadi sebab itulah kita lihat bagaimana juga dan Allah gambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Siapa-siapa yang melaksanakan ibadah haji, doalah kita boleh pergi. Kalau boleh pergi tahun ni, pergi tahun ni. Tak boleh pergi tahun depan. Tapi jangan tangguh. Kalau boleh pergi, pergi kan. Siapa yang melaksanakan ibadah haji semata-mata kerana Allah saja. Pergi bukan sebab nak berkira sangat. Ni niaga ke apa. Pergi melancung. Tak payah. Tak terfikir nak melancung nak apa semua. Semata-mata kerana Allah. Dan dia tidak menuturkan perkataan-perkataan yang keji. Dia tak cakap perkataan rafas. Kata yang lucah. Kata yang kotor, yang sia-sia. Dan tidak melakukan kefasikan. Dia tak buat benda-benda yang maksiat tadi. Maka kembali dia seperti bayi yang baru lahir ibu daripada ibunya. Ha, dia balik ke negara dia macam mana bayi yang baru lahir. Bayangkan. Orang yang Allah ampunkan dosanya macam baby tadi angkat tangan. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku dah tak ada dah duit. Aku guna duit ni untuk pergi haji. Ya Allah, dah tak ada dah duit. Ya Allah, bantulah aku supaya aku ada berniaga. Orang yang Allah dah ampunkan dosa tadi. Dia doa. Tak payah doa pun Allah dah bagilah. Allah dah bagilah. Mustajab. Mustajab. Ha, ini kelebihan ini Nabi sebut. Ini haji riwayat daripada Bukhari. Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu illa umrah kaffaratun lima bainahuma. Wal hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, haji Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antara satu umrah dengan satu umrah yang lain akan menghapuskan dosa antara kedua-duanya. Dan haji mabrur tidak ada ganjaran yang baginya melainkan syurga, illal jannah. Jadi maknanya ini benda. Jadi macam mana nak masuk ni? Ni nak masuk Zulkaidah ni. Kita Syawal lagi ni kan. Nak masuk Zulkaidah. Masuk Zulkaidah ni dah punya permulaan kepada nak apa? Nak masuk kepada Zulhijjah, hari-hari untuk kita berhadapan dengan kan haji kan. Maka kali ini ya Allah, kita datang dengan keadaan nak kenal Allah. Jadi yang pertama, insya-Allah kalau sama-sama dengan kita buat nanti bagi mereka yang bersama dengan kami nanti, insya-Allah perkara nombor satu, pergi ke Kaabah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi wukuf. Nombor satu, kita nak kenal Allah. Kita nak makrifat dengan Allah secara praktikal. Buat secara jama'i sama-sama. Sehingga sampai perasaan sayang pada Allah. Tunduk pada Allah. Ini nombor satu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda. Wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kita tak nak mensyirikkan Allah. Kita menyahut seruan Allah. Nombor satu hati kita. Ya Allah, aku nak kenal engkau ya Allah. Aku nak mentauhidkan af'al engkau ya Allah. Aku nak mentauhidkan kan nama engkau ya Allah. Aku nak mentauhidkan sifat engkau. Aku nak mentauhidkan zat engkau ya Allah. Aku nak kenal engkau ya Allah. Datang dalam keadaan kita nak mengenal Allah. Kenapa kita nak kenal Allah? Supaya kita kasih ke Allah. Supaya timbul perasaan sayang dengan izin Allah. Allah bagi sayang. Rasa al-hub. Satu perasaan kasih sayang pada Allah. Hub ilallah. Sayang pada dia. Sehingga kita pun tunduk pada Allah. Tunduk ke Allah. Jalan-jalan kat sana. Orang lain pergi Mekah. Shopping. Keluar je Masjid Haram tu penuh dengan shopping center. Sebut je lah shopping apa. Semua ada. Nak cari jubah. Nak cari jam. Nak cari apa. Emas. Semua ada. Tapi orang yang pergi kenal Allah tadi dengan hati yang tunduk, dia tak nampak dah
Dia nampaklah af'an Allah, dia nampakkan asma Allah, dia nampakkan sifat Allah, dia nampakkan banyak zat Allah dalam hatinya, hakikatnya sampai ke situ. Sehingga dia pun sayang ke Allah, sehingga dia pun kan, dia pun merasai bagaimana dia nak tunduk, dia tunduk pada Allah, dia nak menjadi hamba Allah. Ini kita pergi sana macam tu. Jadi mereka yang tak pergi pun sama juga. Kita nak bina kekuatan untuk makrifatullah. Yang kedua, kita datang pergi ke haji, berjalan dengan naik kapal terbangnya, kita musafirnya dengan susahnya, pakai ihramnya, jaga pantang larang ihramnya dan sebagainya, kan, dalam keadaan kita menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Hati kita tunduk dan tawaduk, rendah diri, tadaruk, rasa perlukan Allah. Nak masuk pun, nak pergi, nak keluar rumah pun, nak keluar rumah ni, nak pergi semayang dekat Masjidil Haram, keluar rumah tu hati kita, ya Allah, aku nak solat subuh, ya Allah, izinkanlah aku pergi solat subuh dengan baik, sempurna, lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ni, yang terbaik, ya Allah, minta ke Allah. Nak sembahyang zuhur, ya Allah, aku nak sembahyang zuhur ni, ya Allah. Kan? Nak pergi tawaf, nak tawaf, ramai orang, penuh orang tawaf, ya Allah, penuhnya orang, ya Allah, izinkanlah aku tawaf dengan baik, dengan sempurna, menyerah pada Allah. Menyerah bahawa kita pun pergi tawaf, kan, kita membacalah doa-doanya ke, bacalah Fatihah ke apa, sebab ikutlah yang kita baca, sebab tawaf ni tak ada bacaan khusus. Jadi kita berniat saja, niat aku bertawaf 7 sekali pusingan, yang tawaf sunat contohnya, kerana-Mu ya Allah, izinkanlah aku ya Allah, mudahkan ya Allah. Kita menyerah sepenuh, kita latih menyerah sepenuhnya pada Allah. Tiba-tiba tengah tawaf, orang langgar kita, jatuh, terpusing, terbatal tawaf kita pada masa tu, maka kita pun astaghfirullah, astaghfirullah. Kita tak marah orang tu pun, kita tahu itu af'al Allah. Kita pun terus buat tambah satu pusingan dalam keadaan redha. Kita tetamu Allah ni, Allah bagi. Ini satu perasaan yang kita nak pergi sana dengan keadaan macam tu. Sehingga kesusahannya, berjalan-berjalan, tiba-tiba kan ada berlaku, kan, kita kata pantang larang ihram, yang terpaksa banyak berlaku, kita melanggar pantang larang contohnya, nak kena dam pula, bayar dam. Jadi semua dalam keadaan kita menyerah diri sepenuh pada Allah. Dan kemudian yang ketiga, mendekati musim haji, mendekati Zulhijjah, mendekati bulan-bulan wukuf di Arafah, bulan-bulan tawaf tadi, maka kita datang dengan hajat apa? Kita nak semakin dekat dengan Allah, takarub dengan Allah, kita nak semakin kita mengenali Allah dengan jalan apa? Taubatun nasuha. Nak taubat nasuha. Jadi orang yang boleh berjuang akhir zaman, yang bangkit akhir zaman ni, nombor satu, mesti dia melaksanakan taubat. Mesti boleh taubat. Jadi kita nak menuju kepada bulan haji ni, kita nak rasa bahawa kita nak bertaubat pada Allah, nak bersihkan diri kita daripada dosa, kelemahan. Kita nak minta ampun ke Allah, nak minta maaf ke sahabat-sahabat kita, kesalahan kita. Jadi maknanya kita pergi dalam rangka untuk bertaubat. Orang yang pergilah, orang yang kat sini, kat Malaysia ni pula, kita meningkatkan taubat nasuha. Kita tuliskan semua dosa-dosa kita. Satu, 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 satu kita tulis. Akhirnya kita pun cuba bertaubat satu, 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 satu. Okay, sampai bulan Zulhijjah, pada 9 Zulhijjah tadi, hari wukuf, kita dah bertaubat semua dosa kita. Masa tu Allah ampunkan sungguh-sungguh semua dosa kita. Kenapa? Kita dah usaha dah nak bertaubat tadi. Daripada sekarang ni, kita berusaha untuk bertaubat tadi. Di situlah kekuatan tadi. Kemudian yang keempat, kita datang dengan persiapan. Kita datang dengan niat satu persiapan, nak minta Allah kekuatan untuk kita berhadapan dengan tahun-tahun fitnah. Yaumul khalas, itu hari Dajjal akan keluar. Jadi maknanya yang keempat ni, kita pergi haji atau kita berada dalam persiapan untuk haji tadi, bagi mereka yang tak pergilah contohnya, maka kita nak minta supaya Allah beri kekuatan kita. Bagi kepada kita kekuatan, bagi kepada kita kemampuan untuk berhadapan dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Yang merupakan, Nabi katakan sebagai kemuncak fitnah, kemuncak kesusahan, kemuncak ancaman, kemuncak ketakutan. Jadi orang beriman kemuncak dalam keadaan payah, dia tidak ada apa pun yang boleh tolong dia, illallah, melainkan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi main nak masuk bulan haji ni macam gitu, kita nak kena rasa bahawa kita datang kepada Allah tadi dalam rangka bukan sahaja setakat nak ibadah, nak kenal Allah, nak bertaubat, tapi nak minta Allah kekuatan. Ya Allah, aku ni fakir,
aku ni hamba, aku ni fakir, engkaulah Tuhan, engkaulah Al-Ghani, engkaulah Al-Ghani yang maha kaya. Ya Ghani yu ya Mughni, ya Ghani yu ya Mughni. Ya Allah, aku fakir, berikanlah aku kekuatan, berilah aku kekuatan, berilah aku kekuatan untuk aku persiapkan diri aku, ya Allah, nak berhadapan dengan ujian fitnah akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman ni. Kita nak berdepangan dajjal, bukan fitnah kecil-kecil. Kan? Yang Nabi sentiasa ingatkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak datang dalam keadaan mempersiapkan akhir. Sebab tu ada amalan-amalan yang kita akan buat. Sebenarnya bila kita berada di bulan haji, kita akan buat amalan itu insyaAllah. Yang kelima, kita datang sana dengan keadaan untuk membina kesatuan ummah. Wahdatul ukhuwah dan wahdatul amal. Jadi yang kelima ni, kita niat hati kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di Malaysia ke, di Indonesia ke, di mana ke, ataupun yang pergi ke sana di Mekah ke, di Madinah ke, di Mina, di Muzdalifah, di mana sahaja, kita ingin membina wahdatul ukhuwah, wahdatul amal. Kenapa? Kan yang kelima ni, kita nak minta Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam kelompok yang akan mentajdidkan agamamu. Jadi kita ni dah duduk di haji yang ke-100 tahun ni. Nabi sebut akan ada kebangkitan. Kita minta ke Allah, ya Allah, hidupkanlah hati aku ni, hidupkanlah pemikiran aku ni, supaya berkasih sayang dengan saudara-saudara aku ini, dalam rangka untuk melaksanakan wahdatul ukhuwah, kesatuan ukhuwah, dan wahdatul amal, beramal sama-sama. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ini kita minta. Ini persiapan. Ini antaranya lah. Jadi bila kita mendekati musim haji dengan keadaan begitu, maka insyaAllah tahun yang istimewa, iaitu 1445 Hijriah ini ataupun 2024 Masihi ini, yang merupakan tahun-tahun yang ke-100 kejatuhan Osmania tadi, akan membina satu kekuatan untuk kita mempersiapkan diri kita. Jadi haji pada tahun ini istimewa. Sekiranya Allah izin, tiba-tiba haji pada tahun ini ada tanda-tanda besar tentang kebangkitan umat. Kan, mungkin ada berlaku sesuatu peristiwa besar, insyaAllah peristiwa itu mungkin kita cerita kemudian lah. Kan, dari ketika berlakunya itu, maka mudah-mudahan kita yang berada di Mekah ataupun yang berada di Mina ataupun di Muzdalifah ataupun yang berada di Arafah ataupun yang berada di Madinah, di mana sahaja yang kita nampak, yang kita berada tadi, mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah kekuatan rahmatnya, barakahnya, untuk berada dalam keadaan yang terbaik. Yang keadaan terbaik. Kalau kita sihat yang terbaik. Kalau kita sakit yang terbaik. Kalau kita meninggal dunia yang terbaik. Kenapa? Karena di situlah ada rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi walaupun ujiannya besar sebagainya, ketika berada di haji tadi, maka ada peristiwa-peristiwa berlaku. Kita nampak dengan kita ada hubungan dengan Allah, kita mula nak makrifat Allah, kenal Allah, mula kita dalam keadaan mendekati Allah tadi, maka masa itulah insyaAllah kita akan berada dalam terbaik. Ini yang pergi ke Mekah, di Madinah tadi, pergi ke sana, yang tak pergi sini pun sama juga. Kita sentiasa menghubungi, terikat ikatan hati kita dengan peristiwa yang berlaku di Mekah. Contoh pada satu tahun tu pernah, ketika tengah-tengah lepas solat asar, ketika itu dengar satu suara yang kuat. Semua dengar. Dan suara itu menakutkan. Siapa yang dekat masjid, dengar. Di Masjid Haram, di Mekah. Bunyi macam satu ngauman, macam satu dengar. Sehingga orang yang ada tersentak, bunyi apa tu? Sehingga ada yang menangis, ada yang terduduk. Bunyi yang kuat. Nak kata bunyi apa, tapi bunyi itu menyentuh hati. Bunyi besar. Pada tahun itu, saya ingat ada orang menyebutkan. Jadi semua terduduk, kata. Ada seorang pak saudara saya, dia meninggal lah. Dia meninggal, dia kata apa? Dia terduduk. Dia rasa macam jantungnya berdebar-debar. Dengar bunyi itu. Dia ingat dia seorang tak? Semua dengar. Lepas tu dia berdebar-debar. Dia kata, bunyi apa ni kan? Jadi akhirnya dia kata dia menangis. Jadi bila dia anak dia telefon ke, saudara telefon kan? Dia kata pakcik semalam lepas asar pakcik sekian. Jadi kita kat Malaysia pun merasai, macam itu ke? Contohnya. Tiba-tiba hujan, kadang-kadang hujan lebat.
Kalau dekat Arafah, masa ingat, saya ingat masa first time saya pergi haji, Arafah ribut. Dekat Arafah ribut. Kemah tu campak-campak. Ha, masa tu. Ha, ribut. Jadi kita pun angkat tangan doa, ya Allah, ya Allah. Dan ribut datang masa di Arafah tu. Masa nak wukuf. Kan, jadi kita lihat macam-macam berlaku. Jadi peristiwa-peristiwa ini sebenarnya untuk nak mendekatkan lagi kita dengan Allah, membina satu perasaan merasai kebesaran Allah. Ha, ini dia, insyaAllah. Jadi itulah insyaAllah sikit sebanyak pada hari ini untuk kita sesama melihat bahawa haji pada tahun ini special. Sebab tu bagi mereka yang boleh pergi, pergilah. Eh, insyaAllah. Jadi pendaftarannya kalau yang kami ni masih lagi terbuka. Minggu ni kita nak tengok sebab kita nak kena buat visa dan sebagainya. So insyaAllah bagi mereka yang ada kelapangan dan kemampuan boleh pergi, boleh minta hubungi segera. Kan? Sama ada hubungi saya ke UMU ke sebagainya. Dan kemudian lepas tu bagi mereka yang tak pergi, tak apa. InsyaAllah kita tak diizinkan Allah, tak apa. Kita tak pergi, tapi kita mendekati bulan-bulan haji ini dengan keadaan kita bersedia. Macam kita nak pergi haji. Perasaan tadi, hati tadi, pemikiran tadi, macam kita nak menyambut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ha, kita baca nak masuk haji ni, kita baca sehingga akhirnya hati kita bersama. Mudah-mudahan bila sampai waktu 9 Zulhijjah nanti, waktu wukuf, kita pun boleh, kan, boleh mendapat juga barakah daripada wukuf tadi. Kita pun boleh apa, yang boleh dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, kita tak tahu, mungkin perang akan bertambah. Iran gaduh pula dengan ni Jordan ke apa pun, kan, contohnya, kita tak tahu. Tapi kita dah berada, suasana hati kita, suasana pemikiran kita, suasana kehidupan kita berada dalam keadaan mendekati Allah, takarub pada Allah, ha, sebelum kebangkitan yang sebenar. Jadi mereka akan provoke kita ni, kan, kita nak kena perang sekarang, lawan ni, lawan tu, lawan orang ni, lawan tu, kita bakok sana bakok je, kan, orang akan provoke kita lah. Ha, kita fokus dulu membina kekuatan sehingga tajdid yang sebenar baru kita bangkit. Tajdid yang sebenar baru kita bangkit. Jangan kita terperangkap dengan perancangan jahat, makar-makar daripada mereka yang mahu menghancurkan orang beriman, insyaAllah. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah minta kita sama-sama doakanlah supaya kita sentiasa dapat diberikan kekuatan oleh Allah. Allah beri kekuatan pada kita untuk kita sentiasa istiqamah dengan ikhlas di atas jalan perjuangan ini, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها نشأت في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Biar ada soalan tadi saya nampak berapa ni untuk yang package ataupun untuk program yang kami buat ni setakat ni 35,000 lebih kuranglah, 35,000. Dan bagi mereka yang berminat, kita nak kena buat visa segera dan kena ada, jadi besok pagi ada Zoom. Jadi mereka yang dah pun tulis nama daftar tu, besok pagi ada Zoom pukul 9 pagi. Kok tak nampak, tak tengok dalam Telegram. Kita akan buat satu Zoom, kita akan beri taklimat ringkas sebelum ni, dan kita memerlukan beberapa kelengkapan untuk kita buat visa dan tempahan tiket. Jadi kita kena buat cepat sebab tiket dah mula mahal sekarang. Kita ni sebenarnya buat ni pun Allah izin, dan kita cuba buat yang terbaik lah, insyaAllah lah. So siapa yang berminat bolehlah hubungi UMU ataupun kita ada dalam Telegram, insyaAllah. Jadi itulah sikit sebanyak pada malam ni. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung untuk penyatuan umat yang ke-6 nanti. InsyaAllah pada hari Senin kita akan sambung. Kalau saya ada lagi lah. Sebab kemungkinan saya akan pergi ke sana sekejap nak tengok groundwork. InsyaAllah.
Kalau ada, insyaAllah kita akan buat. Kalau tak ada, kita akan sambung. Bila saya boleh buat di sana, insyaAllah kita akan menyambung. Saya akan sentuh sikit tentang realiti yang berada sekarang di sana. Saya akan cerita sikit realiti perang ni dan ke mana lebih kurang lah hala tuju peperangan yang sekarang, insyaAllah. Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.